Pencarian kandidat penerima Hugeng Awards 2022 akan berakhir pada 9 Mei mendatang. Nama-nama polisi berintegritas, inovatif, dan berdedikasi yang diusulkan masyarakat akan diseleksi kembali menjadi 9 besar kandidat penerima penghargaan. Tepat di hari ulang tahun Bayangkara ke-76, 1 Juli 2022 nanti, akan diumumkan 3 sosok polisi yang dinilai paling mempresentasikan semangat almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng. Melalui rangkaian agenda Hugeng Awards 2022, Polri menyapa warga Kalimantan Timur dan sekitar. Voice of Society adalah suara dan harapan masyarakat agar Polri dapat lebih mewujudkan pelayanan yang semakin presisi. Alhamdulillah, makin membaik. Iya, cepat tanggap. Iya, cuma baik aja mengatur. Alhamdulillah, selama ini artinya berjalan saja, normal. Bagus kok. Tapi biasa-biasa saja, sesuai prosedur. Sudah bagus sih, baik. Lancar, transparan, dan semuanya baik aja. Untuk kelanjutannya mudah-mudahan ditingkatkan, terlebih penyuluhan ke masyarakat-masyarakat, terutama mungkin karena sesuai bidang saya sebagai pendidik, mungkin terjun ke sekolah-sekolah memberi pengarahan bagaimana itu sosok polisi yang sebenarnya. Semoga kinerjanya lebih transparan lagi. Kalau kita mau konsul itu ya jangan galak gitu ya. Tidak menakut-nakuti masyarakat, bisa mencegah dan mengurangi kriminalitas. Mudah-mudahan aja bagus terusnya, karena kita di sini kan mau jadi ibu kota. Lebih ditingkatkan lagi, karena kemarin ada kejadian di dekat rumah saya, itu penculikan anak kecil. Terus ada pembegalan juga. Kalau bisa sih lebih ditingkatkan lagi, lebih waspada, lebih teliti lah. Jadi untuk mencegah itu semuanya. Lebih bersosialisasi dengan masyarakat, lebih dekat lagi. Karena biasanya masyarakat kan ada yang merasanya, oh lihat polisi takut atau gimana kan. Perbanyak patroli, soalnya akhir-akhir ini banyak pembegalan. Kalau saya berpikir, polisi ayolah lebih humoris, mungkin dengan masyarakat gitu ya. Percaya. Polri berkomitmen semakin mendengar dan dekat dengan masyarakat. Voice of Society adalah penyemangat Polri untuk bertransformasi menjadi prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Bersama Hugeng Awards 2022, Polri mengajak masyarakat berpartisipasi menceritakan sosok-sosok polisi yang bekerja optimal melayani, mengayomi, dan melindungi di sekitarmu. Salam presisi.